Sekarang ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya nak tengok tangan you guys kejap. Angkat dua-dua tangan sekejap. Kita bagi tepukan kepada anda dahulu. Fantastic. Okey. So you guys dalam sesi CEO coaching kepada yang menonton di YouTube channel My Name is Kim Abdullah, Business Management Consultant. So you guys dalam sesi CEO coaching whereby kita bertaglinekan 4M. Apakah itu 4M, usahawan semua? Makes members more money. Lepas ni ada tukar lah. Makes members more millions lah. The much better kot dengan target kita. Alright. So kita ada Puan Fatimah Wati, Syarini Lawyer, Puan Julaiza, Takkan Full Coach, Dr. Mazida. Dr. Mazida masih tak rename nama doktor. Okay. Dr. Mazida ni bukan kaleng-kaleng ni. Ha, kita nak bagi congratulations kepada Dr. Mazida atas pencapaian. Wah, ini pula producer ni. Alright. Dan kita ada seorang tetamu iaitu Tuan Fidaus untuk fitness gym. Okay. Sesi kita direkodkan pada hari ini. So, no need to screenshot. Kita just focus pada sesi pembelajaran hari ini. Selebihnya, you guys boleh tengok di YouTube channel saya nanti. So, sedikit sebanyak tentang diri saya. I believe CEO coaching, you guys CEO, saya dah minta perkara ini diketengahkan, betul? Betul. Hmm, pensijilan dan pentauliahan. This is super important untuk highlight you punya UBP, iaitu unit branding points. So people akan acknowledge you, people akan understand about you tanpa penjelasan 365 tahun punya pengalaman. Alright, so mereka hanya tengok perkara ini dan saya nak anda semua create profile seperti ini dan submit di dalam WhatsApp group untuk saya pantau kemudian. Boleh-boleh? Boleh. Alright, fantastic. Ada beberapa undang-undang yang perlu kita patuhi dalam sesi CEO coaching. Pertama sekali, alright, program ini diwajibkan untuk anda switch on video all the time. Alright, kemudian onkan microphone sebab saya perlukan respons dari anda. Sesi Q&A akan diberikan sewaktu penghujung slot dan rename nama anda untuk more publicity. Kemudian saya nak tengok dulu buku nota anda. Semua ada buku nota? Ada. Alright, fantastic. So Tuan Fidaus, ini adalah sesi pembelajaran. So hopefully Tuan Fidaus dan juga Puan Fasiha dapat menyediakan buku nota to take notes. Okay. So seterusnya tak perlulah untuk screenshot. Saya akan berikan link kemudian. Alright. So beberapa sejarah yang saya nak anda tahu dahulu tentang CEO coaching. You guys alert dengan saya? Yes. Alright, untuk pengetahuan kalian, dear CEOs, hari ini adalah minggu yang menggenapkan 52 minggu. Alright. Minggu ni adalah minggu genap setahun CEO coaching dijalankan dan Puan Fatimah Wati the only person yang tinggal. Alright, tahniah Puan Fatimah Wati. Kebaikan yang lain gugur di pertengahan jalan. Puan Fatimah konsisten. Ah, terbaik. Semua orang, semua usahawan nak berjaya tapi tak semua nak buat kerja. Setuju tak? Setuju. Hai, Puan Fatimah yang still standing in the eyes. Oi, itu Ella tu. Okey. Itu Puan Fatimah Wati yang masih dan insya-Allah Puan Fatimah Wati akan sambung lagi, betul Puan? Nanti kita bincang besok. Alright, nanti bincang bersama. Terima kasih Puan Fatimah Wati. Ramai 38 usahawan telah yang kita hubungi sewaktu tahun 2020 dan November 2020 kita start untuk structure program CEO coaching. Dah almost 2 years lah sebenarnya kan? Okay. So, jom kita belajar tentang business management. Okay. Pengurusan bisnes. I nak you guys faham 7 perkara ni punca business you gagal. Alright. Kita dah go through business blueprint, business master plan, all this template kita dah go through. Boleh tak saya share screen, tunjukkan kepada anda macam mana nak wrap up you punya master plan, you punya blueprint. Boleh tak? Do you want untuk saya share kepada anda? Boleh. Alright, fantastic. Sekejap, saya buka screen lagi satu. Okay. So this is business blueprint yang sebenarnya kita dah wrap up benda ni, master plan dan juga blueprint, tapi kita nak nampakkan dia fancy atau presentable lah, boleh cakap. Alright. Dan business master plan ni lah yang kita akan ceritakan kepada kesemua staff, kesemua partners dan bakal-bakal investor.
mahupun sponsorship. Sebab kenapa? We need them to understand our business first sebelum mereka masuk atau menguruskan business kita. Okay, ini sedikit sebanyak saya nak sharekan secara lalu saja. Kita nak banyak nak jimatkan masa. So beberapa agenda, and then yes, for sure you punya aim, vision, mission adalah benda paling asas dan paling awal yang wajib ditunjukkan dahulu. Okay, so macam biasa, this is you punya unique selling point for your company. Alright, you kena ada unique selling point, at least 3 point yang membuatkan kenapa mereka perlu pakai service atau company anda. Okay, so rules sedikit sebanyak, and then you punya UBP, unique branding points. Okay, sebelum tu, rules ni, kalau you ada, sampailah agent. Agent ni mungkin ramai, macam Dr. Mazidah ada ramai agent, Puan Julaiza ada ramai agent. So you boleh letak kecil-kecil. Kena letak juga untuk menguatkan lagi profil syarikat. Alright, so kat sini sedikit sebanyak tentang diri you, unique branding points. And then yes, still ada lagi certification and accreditation. Okay, dan baru kita akan tengok macam mana you structure you punya blueprint. Okay, this is 1 year planning. Alright, kita tak nak target banyak, kita pecahkan kepada beberapa bahagian. So bahagian ini saja yang kita fokus. Kita tak ada cerita benda lain selain benda ni. Okay ni, why not kita pergi ke Singapore nak? Boleh, but not now. Kita nak fokus 3 benda ni dulu. Alright, Kimi, I believe this product power ni laku keras, Dr. Azizan dah buat. Not now. Kita nak fokus pada benda ni dulu. Alright, along the way, you akan jumpa banyak gila benda. Banyak gila idea, banyak gila cadangan, banyak gila peluang. Tapi fokus pada apa yang you nak execute dahulu. Alright, yes. Ada yang bercakap saya ke? Tak ada, okay. So, ini adalah quarter plan. Alright, so dalam setiap kuartal you ada beberapa perkara yang you nak fokus. Ini yang kita detailkan sedikit. Tapi 5 benda ni bukan ni saja yang buat. 5 benda ni staff yang buat. Me, myself, I just tengok macam dengan partnership. Dah settle ke belum? Macam mana master plan? Dah settle ke belum? Macam mana recruitment? Ada orang yang execute, bukan you yang execute. Alright, quarter 1, quarter 2, semua benda berbeza. Alright, quarter 3. Alright, quarter 4. Sebab kenapa? Quarter ni represent 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Semua ada kat sini. Alright? Dan seterusnya, barulah you punya sales activity. So, my sales activity, you dah kena tahu you punya product knowledge, you punya service knowledge, you punya business knowledge. Macam mana you nak susun you punya. Benda ni kita ada cerita tentang front end, back end, premium business, development business, betul? So, kita susun balik dekat sini. Macam mana you nak structure perkara tersebut? Macam mana step by step, macam mana dia punya funnel? Okay, you kena susun balik macam mana strategi dia and so on. Berapa kena achieve, apa item yang you nak jual, you kena declare, you kena finalize apa topik yang you nak bawa sahaja, apa program yang you nak bawa sahaja. Contoh macam Tuan Fidaus ada gym, apa program yang ada dalam gym tu. Contoh you list down 5 perkara, 5 perkara tu yang you stick sampai 12 bulan. Jangan tukar-tukar lagi. Alright, sebab kenapa? Once you tukar, you kena fikir balik ke semua strategi baru. So ini semua strategi-strategi yang you kena tahu. Okay, yang you kena tahu dan banyak kali kena ingatkan kepada team supaya team you understand. Alright, funnel dia, kena ada funnel supaya mereka tahu macam mana nak bawa bisnes ni, nak pergi ke mana bisnes ni. Alright, semua strategi dah diberikan supaya, nak tahu tak kenapa strategi ni kita berikan? Siapa nak tahu? Ya, saya. Supaya you tak payah ulang balik pada 3 bulan akan datang, pada 9 bulan nak datang. I believe I dah tunjukkan kepada you guys kan, tengok balik kita punya master plan. So diorang silap balik master plan, tengok balik video tu. Alright, so that they can understand. Alright, so kat sini semua nak kena buat. Bila nak ada idea, you dah ada plan, you kena ada orang yang execute. So this is my future team. Alright, kita namakan dia power of three. 3 benda ni yang mereka akan pegang sebagai job description mereka. Kita tak nak bagi banyak-banyak JD. JD ni saja yang mereka fokus. Berapa KPI, berapa kena jaga, apa dia punya main job, ini sahaja. Dia adalah minor-minor dia. Minor-minor nanti, okay, kita fokus. Digital marketer, apa you kena buat? 5 perkara. Apa you nak kena buat? Benda-benda lain. Semua ada kat sini. Alright? So, you pun kena breakdown kerja mereka apa.
supaya mereka tahu apa yang mereka kena fokus, apa yang mereka kena achieve dan apa yang you boleh offer. This is very important eh. Ini yang saya cakap pada you guys, buat 60 saat video recruitment. Ingat tak? So 60 saat video recruitment nak cerita benda yang orang nak dengar. Gaji, commission, apa yang kita berikan, apa allowance, apa benefit. Barulah orang nak datang kat kita. Oh, saya memerlukan admin untuk mengawal kita punya dokumen. Syarat-syaratnya wajib ada diploma. Datang kerja pukul berapa sampai pukul berapa. Itu yang you nyatakan adalah what's for you, bukan what's for them. Bila you cerita what's for them, oh siapa yang nak, siapa yang kita open admin position vacancy di syarikat kami, kami memberikan gaji RM1,500, allowance bernilai RM300, bonus 3 bulan pada penghujung tahun, dadada. You kena cerita apa yang mereka nak dengar, barulah ramai orang datang. Alright, sebab kebanyakan syarikat eh, this is apa yang I acknowledge, secara online maupun secara offline, iklan banting, banner, iklan dekat Facebook ad, iklan dekat Indeed, dekat Job Street, kami memerlukan digital marketer untuk bekerja pukul 5 pagi sampai 8 pagi, you cerita semua benda yang orang tu patut buat, which is itulah what's for the company, bukan what's for the staff. Sebab tu tak ramai orang apply. Kimi, I have to go now pasal I punya court session akan start sekejap lagi. Boleh kita ambil gambar dulu tak sebelum pergi? Okay, 1, 2, 3. Alright, terima kasih. Thank you. Cik Firdaus nanti akan contact you eh. Okay. Okay, bye. Bye semua orang. Bye doktor. Bye. Bye. Bye Puan Fatima. Bye Puan Fatima. See you tomorrow insyaAllah. Alright insyaAllah. Bye. Okay. So setakat ni you guys dapat? Okay dapat. Apa yang saya ceritakan tadi, merancang, meramal, prospek, sales, jenama, team, risiko bisnes dan juga minda usahawan. Minda usahawan saya tak cerita lagi. Minda usahawan, this is the key eh. When your apa yang saya Puan Ju tak ada kat sini, okay. Ada ayat dia, saya lupa, tapi dekat Facebook saya ada beritahu. Okay, oh sorry. When you lose your discipline, you kena ada motivation. Right? Discipline memang akan out. Discipline somehow dia akan drop. Discipline somehow you akan rasa nak langgar. Faham tak? Alah, cheat day hari ni. Dia cheat day, lepas tu jadi cheat week, lepas tu jadi cheat month, lepas tu jadi cheat year. Semua menipu. Add up langsung tak buat. So when discipline is out, you kena dapatkan motivation balik. Macam mana dapatkan motivation? Pertama sekali, banyakkan tengok motivation quote, banyakkan tengok motivational video. Circle, yes, for sure you kena ada circle yang baru, circle yang terbaik. Tetapi trust me, circle ni fragile. Sebab kenapa? Manusia. Circle ni you dipengaruhi oleh manusia dan manusia tu adalah fragile. Hari ni dia bagus dan you follow. Esok you ada intention, aku nak follow lagi mamat ni. Sekali esok, dia pergi buat dosa. Dan you ternampak dan you terfollow. Itu jadi fragile. Sebab manusia memang macam tu. Hari ni dia imam dia, dia punya iman dia level-level imam. Esok level-level Bilal. Lepas tu esok level-level siak, dia dah makin downgrade pula. Lepas tu esok pula sampai Jumaat, dia jadi imam balik. Ha, itu yang bahaya tu. Alright? Cuba self-motivate dahulu. Alright? Boleh-boleh? Boleh. Right. This is our vision. Okay? Our vision adalah satu, practical execution, dan vision kedua kita adalah effective risk management. Sebab dua benda ni, kalau you buka business dan you ada syarikat, syarikat ni maksudnya people makes money for you. Alright? You kena ada dua benda ni, practical execution dan juga effective risk management. So kalau you ada dua benda ni, syarikat you first kali akan mudah untuk establish, mudah untuk sustain. Alright? Nombor dua, satu establish, nombor dua sustain. Establish ni dia kalau jatuh, you tahu level mana boleh jatuh. Dan kalau terbang, you tahu level mana boleh terbang. Konsep parachute. Sustain,
You dah tahu dah dia akan bergerak, dia ada flow. Sama macam cash. Cash is useless kalau dia bukan cash flow. Dia tak bergerak. Alright? Dan for sure grow, you kena scale up your business. Okay? Dapat-dapat? Dapat. ST. So, kat sini saya nak minta Dr. Mazidah, do you mind untuk sharekan pengalaman you? Dr. Mazidah, bulan ini, minggu ni, tepat minggu kedua puan? Doktor? Minggu kedua minggu pula, bulan kedua. Bulan kedua. So, do you mind Dr. Mazidah untuk sharekan dalam masa 2 minit apa yang doktor rasa selama di dalam CEO Coaching? Silakan. Okay, terima kasih coach. Apa yang saya rasakan saya rasa walaupun baru 2 bulan kan, bulan kedua. Tapi saya rasa macam dah lama. Sebab banyak sangat saya belajar. Sebab kadang-kadang kita perlukan orang yang perhati kita dan memberi komen yang membina untuk kita terus upgrade kita punya knowledge, skill, pengalaman kita kan. Jadi dekat sini coach Kimi dia bagi saya kadang-kadang saya kata, oh sebenarnya aku kena buat macam ni. Kita tak boleh rasa kita ni dah pandai ke, dah hebat ke apa, sebab kita kena ada orang yang perhati kita daripada luar dan bagi teguran semata-mata untuk tengok kita sukses, kita berjaya. So saya rasa saya dapat banyak sangat practical knowledge untuk saya terus implement. Benda tu very practical and saya terus implement dan alhamdulillah menampakkan hasil. Terima kasih coach. Alright, terima kasih Dr. Mazidah. Terbitukan dulu kepada Dr. Mazidah. Fantastic. So Dr. Mazidah, ni jujur saya you ni somebody tau sebenarnya. You dah ada title, you dah ada achievement, you dah ada success, you know. But then orang yang macam you ni jujur cakap sepatutnya lagi ramai kat luar. Alright? And character macam you sepatutnya kita semua ada. Alright, ramai antara kita. Dia macam ni tau, pagi tadi, do you mind untuk saya share satu story? Boleh. Pagi tadi, saya memang setiap pagi saya akan dengar motivational video. Saya akan every morning. Sebab bila jadi usahawan, tak ada siapa nak marah you. Tak ada siapa nak tegur you. Dr. Mazidah mungkin ada saya untuk tegur you. Tapi saya tak ada siapa untuk tegur saya. Saya pun ada mentor. Tapi mentor saya, dia bukanlah boleh fokus 24 hours dengan saya. You guys dalam CEO Coaching, you call me lah 24 hours. Saya akan bantu you. No worries. Tapi saya tak ada access macam you guys. Okay? So apa yang saya ada access adalah YouTube. Saya tengok motivational video. Alright? Dan saya tengok Dwayne Johnson. Nah, ni Tuan Fidaus kita kenal lah kot. Dwayne Johnson ni siapa? Alright? The Rock. Nah, okay? The Rock punya motivational video. Dia cakap apa tau? Dia ada satu tahun 2000, lupa lah. Tapi Fast 36. 2012-2013 macam tu lah. Waktu dia buat dia tengah filming Fast 36. Dalam masa sama dia ada WWE. Yang final stage ni, dia lawan John Cena. Ni dunia sports lah. Dan waktu lawan John Cena ni, diorang memang berlakon tapi berlawan tu berlawan betul. Dan mereka berlawan, dia fly dari London, touch US, dia pergi wrestling dan dia kena fly balik ke London. Cerita dia punya rutin padat dan dia kurang tidur dan dia tak dapat nak jaga diet dia dan dia penat. Macam Tuan Fidaus kita tahulah, big gym. So you kena jaga you punya nutrition kan? So dia tak dapat nak jaga 100% dan dia sangat-sangat penat. Dia touch down US, dia terus pergi wrestling. Final punya game. Alright? Dan John Cena memang belasah dia gila-gila. Sampai level belasah tu dia punya pinggang, tulang peha dia yang connect dengan pinggang retak kalau tak silap. Kat situ dia memang susah nak bangun dan dia kalah game tu. Alright? Cerita dia sebelum dia kalah, dia dah kena smackdown, dia tercengang. Wish. What was happening? Apa yang dah jadi ni? Kenapa aku boleh kena belasah? Sebab tadi aku champion. Alright? Dia cuba bangun lagi, dia jatuh lagi. No, kau tak boleh penat, kau tak boleh kalah. Dia bangun lagi, dia jatuh lagi. Dan you know what? Apa yang membuatkan dia bangun? Satu perkara yang dia ingat. Aku dulu pernah hidup susah dan WWE inilah yang bangunkan aku. Masa depan aku yang buatkan aku boleh berlakon sampai sekarang. Berpunca dari sini. So keep always reminding your
your bad moment, history you, hidup susah you, supaya you keep moving. Walaupun dia kalah, tapi punca dia bangun banyak kali adalah sebab dia ingat, kalau kau tak wrestling, kau tetap miskin. Kau hanya ada $7 dalam poket. Right? So, always find your motivation. Boleh-boleh? Boleh. Fantastic. So, our core value. Kita berdasarkan tiga perkara di dalam CEO Coaching. Pertama sekali adalah building relationship. Okay? Tiga perkara untuk you building relationship. Boleh tengok dekat screen. Yang kedua, kita target kepada recognition. Dan ketiga, kita target pada accountability. Tiga perkara ini adalah berasaskan karakteristik sebagai seorang usahawan. Kalau you sombong, you memang tak nak puji orang, you tak berkira-kira, you akan out. Berkira-kira dalam sini, dalam sini, bukan dekat sini. Eh, apa benda ni? Come on, aku dah bagi dua, takkan nak bagi satu. Dia bukan dekat sini. Dia berkira-kira adalah berapa lama lagi pencapaian aku? Kenapa aku masih lewat? Berapa lagi masa yang aku ada? Alright, you kena tahu tiga perkara ni untuk develop your best character. Okay, so this is sejarah sebab di dalam program CEO Coaching. I believe perkara ini adalah yang saya sangat bangga-banggakan. Genap hari ini adalah minggu terakhir untuk setahun genap CEO Coaching. Okay, dan sepanjang CEO Coaching ini dijalankan, kita dah almost touch 5 million sales semua ahli kita. Alright, alhamdulillah, fantastic. Okay, so kat sini banyak yang kita berikan, termasuklah kita bagi seminar. Ini golden ticket lah, macam Tom Fidaus hari ini dapat golden ticket. Kesemua LCO pun dapat golden ticket dalam masa yang sama. Okay, kita tengok pencapaian kita pada minggu ini. I believe ni ramai lagi tak update weekly performance tracker. Saya tengok dekat screen lagi satu. Memang ramai tak update kat sini. So this is very important untuk you guys update. Okay. And then kita punya vision. Ha, program ini kita nak aim your company dapat tiga benda dahulu. Iaitu sales, you punya team development dan juga prospect. Okay. Sale, team, tak ada masalah. I believe you guys faham. Tapi kenapa prospect? I believe ni ramai yang tanya saya. Coach, kenapa tak target client? Kenapa target prospect? You dapat sale sebab ada client. Kenapa you dah target dua benda? You dah target client dan you dah target sales. Sales kita dah trace. Tetapi punca sales bukan datang dari client. Punca sales datang dari prospect. Apakah itu prospek? Tolong take note, prospek adalah individu yang sudah berminat dengan bisnes you. Cuma dia belum beli lagi. Dia tak tahu nak beli bila, dia tak tahu nak beli apa. Dia mungkin ada beberapa perkara yang dia nak clarify sebelum beli. So prospek adalah individu yang you patut fokus, bukan client. Right? You nak dapat 5 klien, you kena ada 20 prospek. Cerita dia, you tak dapat klien sebab you hanya ada 5 prospek. Sebab tu fokus pada prospek, bukan fokus pada klien. Okay. Orang yang berminat, you convert mereka punya interest. You influence mereka untuk purchase yang mana satu terbaik untuk diri mereka. Boleh-boleh? Boleh. Alright, fantastic. So this is our falsafah lah. Try and upgrade. Do not try and error. You try, error. Okay, salah. Try, error. Oh, salah. Try, error. Oh, salah. You akan sentiasa salah sebab try and error. You have to try and error and upgrade. Upgrade, upgrade, upgrade. Saya ambil contohlah perkahwinan. You dah kahwin. Isteri pengantin baru ni. Okay, contohlah. Isteri kita. Mungkinlah tak fit dengan badan kita. Tak fit dengan interest kita. Tak fit dengan kita punya kehendak. Takkanlah nak cerai kan? Cari bini lain. Cerai lagi, cari bini lain. Cerai lagi, cari bini lain. Ui, kaya gila nak buat wedding tiap-tiap minggu. Right? Kita tambah baik relationship. Sebab tu building relationship is one of. Contohlah kita ada anak-anak. Anak kita buat perangai. Tak dengar cakap, ah, aku nak buang lah kau. Pergi rumah anak yatim. Buat anak baru. 9 bulan nak buat anak. Right? Anak ni tak dengar cakap, buang. Buat anak baru. Ui, penat. Okay, sebab tu kita kena upgrade diri kita. Upgrade progress kita. Okay, apa yang datang, itulah rezeki you. Kalau kita boleh tambah baik, that will be so great.
Boleh-boleh? Boleh. Fantastic. So, saya nak, kita nak berkenalan dengan tetamu kita. I believe Puan Fasriha pun ada kat situ, eh? Ya, yes, saya. Alright, fantastic. So, boleh tak kita berkenalan dengan Tuan Fidaus dan juga Puan Fasriha kita? Boleh. Saya katakan nama, profession dan juga lokasi kalian. Silakan. Okay, assalamualaikum. Salam. Pak Fidaus. So, saya tinggal dekat asal Kota Tinggi. Tapi sekarang menetap dekat Kulai, Johor. Okay. Okay. Lagi perniagaan ke? Mm-hmm. Macam kami ni, kita orang buat bisnes gym. Tapi gym khas untuk wanita. Khas untuk wanita. Lagi apa ya? Okay. Setakat ni gym dah berapa, Tuan Fidaus? Dah berapa banyak gym you? Okay. Alhamdulillah. Sekarang kita ada gym dekat Kota Tinggi, satu. Sekarang Kulai satu dan bulan dua ni, satu bulan dua ni kita akan buka dekat Rimbayu, Selangor. Oh, Rimbayu. Okay, alright, alright. Fantastic. Oh, so nanti kita akan duduk sana dulu lah dalam sebulan dua ke bagi stabil channel. Alright, alright. Yeah. Okay, fantastic. Terima kasih Tuan Fidaus. Kita nak berkenalan dengan Puan Fasriha pula. Silakan Puan. Assalamualaikum. Saya Ada isteri kepada Fidaus. Saya berasal daripada Perak dan menetap di Kulai lah, di Johor. Kami dalam bidang gym ni, saya more kepada operasi lah kerana gym untuk wanita. Tapi mastermind plan planning apa semua lebih kepada Fidaus lah sebab dia yang lebih berpengalaman dalam bidang gym ni. Macam tu. Okey, terima kasih Tuan Fidaus dan juga Puan Fasriha. Kita berikan kepada mereka dahulu. ST, untuk pengetahuan kalian, Rimbayu tu dekat rumah mertua saya. Kita boleh jumpa. Ni kalau yang menonton di YouTube channel ni, alamak mertua, ya saya dah kahwin, jangan risau. Okey. Mana Tuan Fidaus? Ada. Oh, ada eh? Sekejap, saya tak nampak your screen. Okey. Okay, alright. Terima kasih Puan Tuan Fidaus dan juga Puan Fasriha. Dan thanks again kerana datang pada sesi hari ini. This is Golden Ticket. I memang keen to let you guys experience the program. Alright. So, let's talk about money. Okay. Duit ni sebenarnya adalah something yang you kena faham dalam satu sudut. Alright. Dr. Mazida. Alright. Dr. Mazida, do you mind to remind me untuk bahagian cash flow nanti, ceritakan duit versus hutang. Boleh tak? Duit versus hutang. Okay, I will talk more about that later. Takut terlupa. Okay. Sebab yang ni knowledge ni saya baru dapat. So, saya nak share dengan you guys. Okay. Okay, aliran duit. Cash flow. So, dalam business, macam saya ingatkan tadi, business you akan susah, akan tersangkut bukan sebab you ada cash. Okay, bukan sebab tak ada cash. Bukan sebab cash you terlampau sikit atau terlampau banyak. Business you akan mula sangkut kalau cash you tidak bergerak. Yang kita namakan dalam bahasa Inggeris cash flow. Alright? Ramai orang nak sales. Ramai orang nak sales. Dalam business, semua orang nak sales. Setuju tak? Setuju. Itu founder. Founder dia fikir nak kaya. Alright. Sales department dia fikir nak sales. Marketing dia fikir dia nak jual banyak produk. Alright. Brand dia fikir dia nak famous. Finance dia fikir untuk apa agak-agak? Orang-orang finance. Dr. Mazida. Agak-agak. Orang finance fikir untuk apa? Okay. Macam mana nak reduce expenses, macam mana nak tambahkan income. Itulah. Yes. Macam nak jaga duit tu in detail. Alright. Siapa yang nak fikir bab keuntungan agak-agak? Agak-agak siapa yang nak fikir bab keuntungan? Semua benda orang dah fikir. Tapi pernah tak you guys think siapa yang nak fikir bab profit eh? Setuju tak? Yes. Profit akan slightly difikirkan oleh pertama sekali investor. Investor nak profit. Dia tak nak tahu you punya sale macam mana, dia tak nak tahu you punya famous macam mana, dia nak tahulah. Tapi dia top priority adalah macam mana keuntungan aku.
Tu je. Right? So bila you nak buat business, this is my advice. Cash flow is one thing. Tetapi cash flow ni bukanlah bermula capital to capital you. Jangan pernah gunakan saving money, saving account untuk mulakan business. Right? Saya dah habis ratusan ribu ringgit saving account saya untuk mulakan business. Rupanya business tak perlu pakai duit you. Business kena pakai duit orang lain. Alright, you ada idea. Contohlah saya nak bantu Tuan Fidaus. Tuan Fidaus nak buka gym. Bagus. Yang you perlukan adalah blueprint. Yang you perlukan adalah record, achievement, experience, database. Bukannya duit you. Dan duit melalui siapa? Duit orang lain yang nak invest ke dalam business you. Sebab tu you kena ada account statement. You kena ada you punya financial plan. You kena ada budgeting plan. Benda ni yang you akan tunjukkan kepada investor you. Alright? Do you mind untuk saya pula. Saya share satu screen. Syashul pula. Okay. Yes, yes. Alright. Sebelum tu, welcome Puan Suziana. Puan Suziana ni tengah bercuti tapi masuk juga training. Terima kasih banyak Puan Suziana. Okay, saya share satu screen. Di mana screen ni sebenarnya is very private lah. Tetapi my partner Datin Fazmi dah bantu saya untuk structurekan budgeting for the whole year untuk 12 bulan. Daripada bulan Januari sampailah bulan Disember. Tuan Fidaus dengan Puan Fasiha, kalau boleh you guys rotate screen daripada landscape jadi daripada portrait jadi landscape supaya boleh nampak screen. Okay. Alright, fantastic. Baru muat berdua. Okay, so ini adalah program yang kita nak buat dan macam mana dia punya cost. Bawah ni physical training, berapa dia punya cost, berapa dia punya expenses, overhead, semua ada. So dalam business you kena ada perkara tersebut. Ini kita tak nak bincangkan benda ni bahagian department. Okay, dalam business ini saya selitkan sedikit lah. Okay, dalam business dia ada dua bahagian, dua major part. Satu bahagian adalah memasukkan duit, satu bahagian adalah menguruskan duit. Right? Saya panggil Datin Fazmi to be part of the team untuk menguruskan duit. Kenapa? Siapa nak tahu? Saya nak tahu. Saya nak tahu. Bila orang ada pro, dia akan ada cons. Ada good, ada bad. That's normal. Saya bagus memasukkan duit, saya lemah menguruskan duit. Lemah. Alright. So, kat sini bila you tahu you lemah, you kena cari orang yang kuat. Datin Fazmi record dia auditor bank-bank kat Asia ni. You power dia. Bab duit dia memang power. Dia pun business coach. Alright. So, saya cakap dengan dia, Datin, I know what is your weaknesses then I know what is your strengths. So, why not we collaborate? Bahagian masukkan duit saya uruskan, bahagian uruskan duit you uruskan. So, all these things Datin Fazmi punya kerja. I pun tak tahu. I kalau buka ni, I pun tak tahu benda ni. Faham tak? I pun tak tahu. Tapi Datin Fazmi akan structure master plan yang you guys tengok tadi yang dalam slideshow yang fancy-fancy tu, itu I yang buat. Apa ramai yang kena masuk, apa kita punya vision, macam mana kita nak execute quarter 1 punya planning sampai quarter 4, that's my job. Itu bahagian memasukkan duit. Bahagian ini, Datin Fazmi yang uruskan. Dan dia siap dia punya report, I siap I punya report. Okay Datin, jom kita brainstorm. I nak buat macam ni, macam mana bajet? I nak buat macam ni, berapa lama perlukan? I nak buat macam ni, berapa banyak kos yang disediakan, yang boleh dikeluarkan? Oh, Kimi, this is over budget. Okay, kita structure balik. Kita upgrade balik. Bukannya tukar Kalau tukar, you penat. Alright? Dapat-dapat? Dapat. So, kenapa kita nak cerita tentang aliran duit ni? Kita nak cerita tentang investor. Alright, sebab I nak you faham dalam business ni jangan pakai duit you, pakai duit orang. Alright, so bila you pakai duit orang, you akan ada disiplin untuk memulangkan balik duit. Tapi the only way you ada disiplin tu kalau you, satu, you ada partner yang betul. Dia akan sentiasa push you. Weh brother, come on, kita ada pinjam duit orang ni, amanah orang ni. Brother, come on, you ada staff nak kena bela ni. Brother, come on, you ada ni. I can ada someone yang akan push you sebab somehow you akan demotivated. Right? Sebab tu kita semua perlukan partner. Right? Cuma tak semua boleh buat. Yalah, masing-masing ada kepala masing-masing. That's normal.
kita yang kena tambah baik. Ingat tak cerita tentang pasangan dan juga anak tadi? Kita kena tambah baik. Boleh-boleh? Boleh. Alright, fantastic. Ini adalah minggu terakhir untuk kita nyatakan pemenang pada bulan Disember. Terbaik Puan Suziana, terima kasih kerana buat one-to-one coaching paling banyak. Tanya kepada Puan Fatimawati, prospek terbanyak. Puan Fatimawati dah famous, dah viral dekat Facebook sebabkan kes Dr. Hanafi. Alright. So, Puan Julaiza 24 team. Okey, terbaik. Juga Dr. Mazidah sale 1.1 juta. Ini sebulan dah dah dapat juta-juta ni. Lain macam ni doktor. Okey. So, ini adalah reward yang saya berbesar hati untuk berikan kepada anda. Again, you join Show Coaching, saya bantu untuk develop your business. You capai you punya target, you dapat reward daripada you punya HQ. Tapi I acknowledge you punya effort, you punya hustle, you punya struggle. So saya berikan lagi perkara-perkara baru untuk banyakkan lagi sales, kembangkan lagi brand dan juga syarikat you. Alright, let's talk about money. Okay, income versus debt. Okay, so you kena faham masalah syarikat. Alright, bukannya banyak sangat komitmen. Masalah syarikat bukannya banyak hutang. Masalah syarikat bukannya tak ada duit. I nak you guys tulis dalam buku nota you guys besar-besar. Masalah syarikat adalah tak ada sales. Alright, masalah syarikat adalah tak ada revenue, tak ada income. Alright, itu masalah kita. So, jangan fokus kepada banyaknya nak kena bayar duit bank. Banyaknya gaji staff kita. You takkan pening kepala kalau duit you banyak. Setuju tak? Setuju. You ada risau ke? Hari ni, alamak, aircon rosak. Macam mana ni? Gym panas. You takkan risau kalau duit ada. Alamak, kita nak belanja staff lah hari Jumaat ni. Kita ada ramai team ni. I baru dapat MDRT reward. You takkan pening kepala kalau you ada duit. Setuju tak? Setuju. So the main issue adalah duit. The main issue adalah revenue, sales, duit masuk. Itu adalah main issue dia. Right? Cuma kita tak nampak benda tu dari perspektif berbeza. Kita nampak dari perspektif yang depan saja. I nak you guys acknowledge ada empat jenis perspektif dalam dunia ni. Pertama adalah worm view. Worm view ni you tengok daripada tanah. You akan nampak kalau you daripada you pergi shopping mall, you tengok tingkat satu ada awet pakai skirt. You nampak, dari bawah, gilalah kaki dia berbulu, babe. You nampak benda-benda yang tak best, benda-benda yang kotor, benda-benda yang jijik. Macam itulah mindset orang kita dan mindset kita kalau kita penat, kalau kita lapar, kalau kita negatif, kita akan nampak benda-benda yang tak best. Human view yang kedua, kita akan nampak sama macam orang lain nampak. Alright, that's why orang maki kita maki, orang happy kita happy. Sebab perspektif kita human view. Apa ni, bomba lambat, kesian banjir, diorang ni tak boleh nak makan, duduk atas bumbung. Sebab you tengok human view. Lagi satu, bird view. Yang ketiga, bird view. Bird view, you nampak 3-4 step forward. Step, sorry, view ketiga ni lah view usahawan. Usahawan wajib duduk dekat bird view. Bila you buat sesuatu, okay, aku nak buat kempen marketing ni, you dah nampak lagi 3-4 step apa akan jadi. Sebab kenapa you boleh nampak 3-4 step, tolong tulis. Pertama sekali, sebab you ada vision. You kena tahu ke mana you nak pergi. You kena tahu kat mana you kena kejar. Nombor dua, kenapa you nampak 3-4 step? Sebab you ada KPI atau you ada target. Okay, step satu nak kena capai apa? Step kedua nak kena capai apa? Step ketiga nak kena capai apa? Step ke 80 nak kena capai apa? Sebab tu ada quarter 1, quarter 2, quarter 3 dan quarter 4 planning. You kena ada step by step apa nak kena achieve. Alright? Dan nombor tiga, benda ni sangat penting. Alright? You tahu kenapa you kena buat. Alright, sebab tu you boleh bergerak. Dan view keempat adalah perspektif view. Perspektif view ni you boleh tengok dari sudut 360, sudut daripada 45 degree, 180 degree, you boleh banyak angle, you boleh duduk. Yang ini tak ramai orang boleh buat. You boleh jadi perspektif view kalau you tutup mulut, you buka telinga. Sebab kita banyaknya mumbling.
Allah ni susah, Allah orang tu buat tai, orang tu jahat, orang tu selalu kenakan aku. Terbanyak pakai mulut berbanding pakai telinga, berbanding pakai mata. Apa Allah nak tunjuk eh sebenarnya? Kenapa benda ni jadi eh? Cuba fikir apa kebaikan, apa keburukan. Kita jarang guna pakai benda yang ada dua. Macam saya ada empat lah, tambah sikit satu. Patutnya patut lagi nampak lah view tu. Alright, so you kena guna pakai benda yang ada banyak. Jari, ada lima jari. Kenapa tak guna pakai untuk sedekah? Kenapa tak guna pakai untuk bantu orang? Alright, dan masalah kita adalah pada income. Masalah kita adalah pada sales. I nak you faham perkara tersebut. Bila you ada income, you ada sales, you nak measure senang, you nak uruskan duit senang, you nak invest senang, you nak ada asset senang, you nak funnelkan kepada bisnes-bisnes lain pun senang. Dapat-dapat? Alright, fantastic. So, kita tiada ahli baru pada hari ini. Dan ini adalah kod etika kita. Okay, dalam sesi ini, kita punya ahli CEO, Dr. Mazidah dan juga Puan Julaiza, saya mahupun tetamu wajib membacakan kod etika ini sama-sama. Saya akan sebutkan nombor dan anda akan bacakan mengikut skrin di atas. Boleh-boleh? Boleh. Alright, kita mulakan. Nombor satu, saya akan sentiasa bersyukur dan berfikiran positif terhadap segala dugaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nombor dua, situasi buruk adalah peluang untuk berkembang andai saya selesaikan masalah tersebut. Ketiga, saya perlukan manusia untuk kekalkan momentum. Nombor empat, saya akan sentiasa menyokong dan memberikan balas yang membina terhadap sekolah saya. Nombor lima, saya percaya leadership saya akan membawa kelebihan pada masa sekarang dan akan datang. Alright. Dr. Mazidah, pernah tak saya explain kepada doktor kenapa kita baca benda ni? Alright. This is affirmation. Alright. Dalam NLP, Neuro-Linguistic Programming. Okay, NLP. Bila you pakai dua instrumen atau dua anggota, iaitu mata dan juga telinga. Ni ada dua ni. You baca skrin dan you dengar apa yang you cakap. You dengar apa yang kawan-kawan cakap. Dia akan mudah untuk mind setting sebenarnya. Alright? Yang Dr. Azizan buat selalu macam ni. Right? Aku tak tahulah apa simbolik dia. Tapi sebenarnya dua benda ni, telinga dan mata kita adalah instrumen terbaik untuk collecting data. Collecting information. Collecting nawaitu lah, apa nama dia, intention kita, so that kita fokus dengan apa yang kita nak. Saya nak kongsikan kepada anda point ketiga. Manusia fragile kan? Yes sir. Alright, sebab tu you perlukan manusia juga untuk support you. Dia ada tiga kelompok manusia. Alright, tolong tulis dalam buku nota anda. I believe Dr. Mazidah dan juga Puan Julaiza dah tahu, but you can recap. Kelompok pertama, 20% haters. Kelompok kedua, 20% likers. Dan kelompok ketiga yang tengah-tengah ni, 60% followers. Right? Mungkin hari ni dia baik, dia jadi likers. Hari ni yang lain tu jadi jahat. Sebenarnya yang jahat yang you nampak tu 20% je. Yang kutuk you, yang menganjing you, yang akan jatuhkan you and so on. 20% je. Whereby yang lain 60% ni dia tengok. Mana satu betul? Mana satu betul? Dia akan decide mana satu betul bergantung kepada suara siapa yang paling kuat. Yang haters ataupun yang likers. So tugas you influence yang likers supaya suara likers lagi kuat, supaya followers boleh follow likers. Alright? Dapat-dapat? Dapat. Dan momentum you datang reflect dari apa yang mereka berikan. So fokus pada yang terbaik dan you dapat reflect yang terbaik. Okay. So this is golden session kepada ahli CEO coaching. Okay, sebelum tu, Puan Julaiza dengan kita, Puan Julaiza. Puan Julaiza dalam meeting company. Okay, tak apa. Puan Julaiza, kita akan sediakan soalan di dalam WhatsApp group. You guys boleh tanya nanti. Puan Julaiza boleh tanya nanti. Puan Fatimah, out for court session. Puan Suzy ada kat situ? Puan Julaiza tak ada. Puan Suzy satu, Puan Suzy dua, Puan Suzy tiga. Okay, Dr. Mazidah, silakan kalau ada soalan, Doktor.
Okey, untuk sesi kali ini saya nak tanya tentang apa ni? Berbalik kepada team lah. Okey. Untuk develop kita punya team tu, saya dah nampak banyak perkara yang kena improve and upgrade lah dekat team saya kan. Okey. Jadinya saya nak mulakan dengan sesi bonding and understanding tu. Bonding and understanding, as saya dah bagi tahu coach hari tu, saya nak start buat dengan yang small-small dulu, maksudnya yang mengambil masa tak lama dalam half day ke ataupun 2 jam macam tu. Salah satunya ialah melawat rumah orang tua. Jadi saya nak dapatkan suggestion dia punya pengisian tu. Apa sebenarnya yang dia punya intipati daripada dekat situ tu, daripada sesi tu. Sebab dalam masa terdekat ni saya ingat saya nak buat aktiviti tu untuk bulan Februari lah. Ke arah mencapai saya punya bonding and understanding untuk team. Alright, fantastic. So, intipati dia, doktor nak inti kari ke strawberry? Mix, okay. Tak ada gurau je. Doktor macam ni, intipati ni sebenarnya dia bergantung pada target you. Doktor nak target apa? Contohlah, team building ni ada banyak target. You nak target kepada diorang ni happy, atau you nak target kepada mereka ni suka pada you, atau you nak target mereka ni dapat chemistry each other, atau you nak target mereka ni dapat fokus, atau you nak target pada rohani mereka. Dia bergantung sebenarnya pada you punya target. Tapi you boleh structure untuk 12 bulan. Right? You kena structure untuk 12 bulan baru you nampak. What is your vision? Company vision adalah apa? Dr. Mazira dah siap kan blueprint yang saya sediakan tu, yang minta untuk buat tu? Yang blueprint yang banyak-banyak tu eh? Betul. Yang dalam Microsoft Word. Yes. Okay. In the progress. Okay. Do you mind untuk share what is your vision? Saya sebenarnya nak melahirkan konsultan saya, tim saya yang membuat production mini at least 1 juta. Maksudnya okay, mereka akan produce 1 million. Alright. You nak team you produce 1 million. Kita pecahkan kepada 4 quarter. Nak dapat 1 million ni untuk dibahagikan kepada 4 quarter, agak-agak apa, kita ambil contohlah, apa 4 perkara yang mereka wajib buat untuk dapat MDRT? Agak-agaklah mereka kena ada prospek banyak macam ni, mereka kena dapat sale banyak macam ni, mereka kena buat presentation atau meeting client banyak macam ni. Dia ada beberapa requirement kan? Alright. Based on requirement tu, you letakkan sebagai target. Contohlah target pertama, nak dapat MDRT for sure sale 1 juta. Alright. Nak dapat sale 1 juta, dia kena ada ilmu 1 juta. Nak dapat ilmu 1 juta, dia kena duduk dengan circle yang ada banyak ilmu 1 juta. So might be first team building, you kena dudukkan dengan orang-orang yang pandai, usahawan-usahawan yang dah berjaya. Alright, you buat satu sesi, contohlah tea time dengan usahawan-usahawan berjaya untuk share knowledge masing-masing. Setengah jam je. Alright, tapi sesi tersebut yang akan drive you punya staff, you punya agent untuk capai target pertama, iaitu circle 1 juta ringgit. Then kuarter kedua, apa dia? Contohlah kuarter kedua dia wajib ada prospek banyak macam ni. So dia kena duduk dalam kelompok yang bakal menjadi prospek. Contoh, mereka duduk di kalangan universiti punya student. Sale kita duduk dekat company yang ada banyak staff, yang ada ramai staff. Alright? Supaya mereka boleh buat talk kesedaran investment. Alright? Target ketiga, nak kena recruit. Nak recruit orang muda, duduk dekat universiti. So team building tu kena buat dekat universiti. Team building ni kena buat dekat company-company besar. Macam mana nak buat dekat company besar? Nak dapat prospek. Contohlah kita ambil, okay, Dr. Mazidah, you ada satu company in mind? Mungkin you boleh propose ke I yang you nak target kepada mereka? Ada tak klien yang you dah lama nak target? Macam mana? Klien yang dah lama nak target? Ada. Okay, apa nama company tu? Sejapac, SEJAPAC. Sorry, come again? Sejapac, SEJAPAC. Sejatec, okay. You pergi dekat mana? PAC.
Okay, you pergi dekat company Sejatec, right? Beritahu dengan dia punya CEO, saya dengan team nak buat sharing tentang finance, ilmu finance macam mana mereka nak beli rumah kedua, contoh. So you just do the sharing part. Okay? Ui, ilmu ni bagus ni. Okay, doktor, saya izinkan. Kita akan buat slot selama setengah jam macam you propose untuk you buat sharing dalam group. Small group. 10 minit, you cakap secara general. 5 minit, 5 minit, 5 minit. Perkongsian individu. Semua agent-agent you masuk dalam company dia. Company dia besar, ada 300 staff, pecah kepada 5 group atau 10 group. I don't know. You can manage. But then mereka akan buat strategi untuk beli rumah kedua. Tapi macam mana dapatkan klien? Adalah rumah ni you boleh beli kalau you ada duit macam ni. Macam mana nak dapat duit macam ni adalah dengan invest ke tempat macam ni. Terus close waktu tu. Nampak fantastic. Right. Alhamdulillah. Ini strategi yang saya bagi. Right. You kena parking dekat tempat yang betul. You tak nak kereta you kena tak burung, jangan parking bawah pokok. Right? You parking bawah kemah. Parkinglah valet. Right? Bayarlah RM30. RM30 je kot. Tapi itu yang kita kena kot. Lepas tu alah kereta kena tak burung, nak basuh pun dah RM25. Panas lagi. Right? So kadang kita berkira benda yang tak sepatutnya. Okay? So Dr. Mazira dapat? Yes, saya dah dapat banyak idea kat sini. Saya patutnya nak bagi inti strawberry dengan kari je. Tebak lebih pula. Alright. So, Dr. Bazida ada soalan susulan? Okay, daripada yang kau cakap tadi, saya ada idea. Saya akan buat untuk team saya yang achieve something. Saya akan adakan sesi tea time bersama millionaires, usahawan yang berjaya. So, supaya dapat berkongsi idea semua tu. Lepas tu dalam sesi sharing tu untuk talk kepada company tu, saya dah nampak dari apa yang kita bagi free consultation dekat situ, kita akan bagi idea dekat dia. Contohnya, you nak dapat ni, you kena buat benda ni yang menjurus kepada saya punya goals. Alright, fantastic. Yes. Senang nampak kan, doktor? Hai, thank you so much. Ini kalau dah tahu ni, bulan Februari mau 8 juta ni sale. InsyaAllah, doktor. Okay, so sesi penyelesaian dah sudah. Okay, saya akan open. Ini mungkin terkejut Tuan Fidaus dan juga Puan Fasiha. Sebab hari ini Dr. Mazida yang available untuk tanyakan soalan. So, saya open slot kepada tetamu kita untuk tanyakan soalan pada penghujung nanti. Kita ada Q&A slot. So, do you mind kalau macam sekarang ni, oh, soalan apa aku nak tanya Okay, dah mula fikirkan sekarang. Takut nanti terkejut. Sebab biasa kalau kita mengejut, ada tak soalan, kita akan jadi seperti budak sekolah. Right? So, better sediakan sekarang. Okay, sambil-sambil tu, kita teruskan dulu sesi coaching kita. Pengurusan manusia. Okay. Ada empat jenis manusia yang you guys kena acknowledge, yang you guys kena tahu dan you guys kena faham. Dalam bisnes sebagai usahawan, empat jenis ini adalah seperti yang you tengok dalam skrin. Alright. Tugas saya. Alright. Tugas saya adalah fokus kepada marhain. Sebab kenapa? Job saya, job description saya, tugasan utama saya, Kimi Abdullah, sebagai CEO syarikat adalah untuk kuatkan brand syarikat. So, bila saya nak kuatkan brand syarikat, saya kena kejar kelompok pertama, iaitu public. Saya kena kejar market, saya kena kejar traffic. Okay? Whereby, pekerja. Siapa yang nak handle? Yang nak handle pekerja adalah HR. So, saya bayar HR yang mahal. Saya bayar gaji RM3,500. Kenapa saya perlukan strategi dan juga pengalaman dia untuk manage ke semua staff saya. Alright? Whereby HR, saya berurusan dengan HR. HR berurusan dengan 30 orang pekerja. Saya tak nak tahu pun 30 orang ni siapa nama. Saya tak nak tahu pun. Sebab kenapa? Itu tanggungan HR. Tapi tak adalah sampai saya tak tahu nama, itu contohlah. Okay? Mereka akan menguruskan pekerja. Alright, normally saya akan handle dua. Sebab kita ada affiliates. Saya hanya handle top leader atau contohlah master distributor yang paling tinggi jawatan dan saya handle HR. Dua ini sahaja yang akan saya jaga. Strateginya adalah mana satu my right hand side, satu lagi my left hand side.
Orang kanan saya, HR, staff saya. Orang kiri saya adalah orang yang menghasilkan sale. Orang yang menguruskan sale, orang yang menghasilkan sale. Itu saya jaga. Selebihnya saya tak tahu. Kita ada 300 agent, saya kadang-kadang tak tahu siapa nama mereka. Sebab leader yang jaga. Saya ada 30 orang staff, kadang-kadang saya tak tahu nama mereka. Saya tak tahu apa kerja mereka, apa KPI mereka. HR tahu. So kalau tak achieve target dalam weekly report, HR, apa cerita ni? Oh, bukan apa Cik Kimi, saya dah macam ni, saya dah cuba tapi diorang, maksudnya you buat tu, you tak guna pakai strategi dan experience you. Okay, letak jawatan, saya nak cari HR yang baru, yang lagi bagus. Sebab saya tak nak tahu masalah. Kalau seorang yang saya harapkan tak boleh jaga 30 orang, you are not the right people. Tapi coach, kenapa nak kena buang dia? Sebab saya tak ada masa nak fikirkan masalah. Sebab saya bayar dia RM3,500 dan termasuk allowance, benefit, bonus untuk dia selesaikan masalah syarikat. Faham-faham? Contoh, sales problem. Ada dua keadaan yang biasa orang buat. Satu, orang CEO sendiri pergi buat sale. Nombor dua, CEO marah orang sale. Dua-dua ni benda yang kita namakan dia IRA, Income Reducing Activities. You hire expert untuk buat sale tapi dia tak buat sale, dan you pecatlah dia, hire expert baru. Tapi tak adalah directly pecat, you bagilah peluang. Tapi peluang tu dua kali saja normally saya bagi. Dua kali you tak achieve, walaupun dalam jangka masa dua minggu, pecat, cari orang baru. Uish, macam kejam je, jangan risau. Dia punya masalah sebab tak produce betul-betul. Bukan masalah market, bukan masalah ekonomi, bukan masalah Perdana Menteri. Oh, bukan apa, bos, masalah ekonomi kita ni. Kalau masalah ekonomi, maksudnya you tak layaklah duduk kat Malaysia. Right? Kalau masalah PM, you tak layak duduk kat Malaysia. Right? So, you hanya gunakan excuses. Right? So, kita pecat orang tu sebab kenapa? Dekat Malaysia, ada 33 juta lagi orang yang nak kerja. Perspective view. Perspektif berbeza. Faham eh? Kita kadang-kadang human. Oh, kesian dia ni, dia dah cuba. Yes, saya ada simpati, saya ada empathy. Alright, tetapi simpati dan empathy saya, saya kena kawal supaya saya boleh bagi fokus kepada marhai. Dah berdapat? Know your focus. Alright, seterusnya. This is our policy. Okay. Polisi kita adalah untuk fokus kepada weekly performance tracker. Untuk pengetahuan Tuan Fidaus dan juga Puan Fasya, ini adalah weekly performance tracker. Boleh nampak saya punya chart? Boleh. Ini yang kita kawal pada setiap minggu. Ha, nanti you guys kalau join CEO Coaching, ada you guys punya nama kat bawah ni. Ada performance kat bawah ni. Saya akan mula pantau kat sini. Okay, so bila saya pantau kat sini, saya nampak kat mana you punya problem. Kenapa business you out waktu ni? Okay, Puan Julaiza complete semua. Okay, kat mana, kenapa tak ada team growth? Kita akan tengok. Oh, kita tak ada masa lah coach nak fokus pada team growth. Okay, macam nak automate benda tu. So kat situ saya boleh bagi banyak strategi lain. Kat sini kita nak tahu masalah sebenarnya. Dah berdapat? Dapat. Okay, fantastic. Jom kita teruskan. Nampak saya punya slide show sekarang? Okay. Okay. So, Tuan Fidaus dan juga Puan Fasiha. Jom saya spend untuk sesi Q&A. Do you mind untuk share satu soalan untuk saya bantu? Silakan. Okay. Silakan Tuan Fidaus ataupun Puan Fasiha. Okay. Apa-apa soalan kan? Gini. Mengenai bisnes macam ni tau, sekarang ni kita orang dalam gym ni untuk macam mana cakap, untuk income bulanan tu dia dah sampai level macam static je tau. Faham. So sekarang kita orang dah start nak buat untuk outdoor punya program lah. Macam sekarang kita orang buat program Let's Kurus. Let's Kurus ni memang Let's Kurus program penurunan berat badan khas untuk wanita. So sekarang kita dah mula buat dekat Kota Tinggi, Pulai. Sekarang tempat yang baru kita nak buat area JB, Desaru, Rimbayu. Tapi itulah, dia punya masalah dia ni. Dia market memang ada. Kalau macam saya buat, tak salah macam saya dah promote dekat JB pun,
orang-orang masih gudang tu tak payah nampak masih gudang ke, tak nak buat kat Pontian ke kan. Tapi masalah dia adalah trainer. So trainer yang kita ada tu terhad. Kita boleh buat area JB, Bandar Benawar, masih gudang pun nanti dulu. Sebab itulah masalah trainer, masalah pekerja lah sebenarnya. Idea untuk tu memang ada. Kita punya idea tu memang kalau boleh nak buat satu Johor dulu lah kan, untuk program Les Cruz je. Sebab dia tak perlukan modal untuk kita orang set up gym ke apa, tak perlu. Kita orang just perlukan tempat untuk exercise, macam studio, buka studio punya studio, fitness studio, ataupun outdoor lah kat taman rekreasi bandar ke. So dah cukup dah. Right. Okay. Fantastic. I like this question. Sebenarnya sambil tunggu Tuan Firdaus kita habiskan soalan, saya macam dah okay, banyak ni boleh share ni. Okay. So please take note, Tuan Firdaus, Puan Fasiha, Dr. Mazidah, Puan Juleza dan juga Puan Suziana, tolong take note dalam buku nota you guys. This is very important. Masalah sales, right? You punya sales static. This is something good whereby you acknowledge you punya sales static. Ramai usahawan, macam mana business? Alhamdulillah, not bad. Sebenarnya bad. Itu je. Right? Cuma dia tak nak confess. So bila you tak nak confess, you anggap benda tu okay, dia sebenarnya makin jadi barah. Okay. So bagus you confess so that okay, business kita ni tengah problem ni. Eh, mana ada problem? Okay lah, static is problem. Dia sepatutnya grow. Alright. So bila you acknowledge benda tu, now you tahu punca dia adalah sales. Let's talk about sales. Ada banyak cara macam mana nak pakai sales. Pertama adalah melalui marketing. Right? Kedua. Hari ni Syashul pula. Kedua adalah melalui collaboration. Alright, tolong take note. Kedua adalah melalui collaboration. Dan ketiga, melalui your own staff atau you punya team. Tiga benda ni. Alright. So kita ambil dari sudut HR saja dulu. Okay, dua ni. Team dan juga collaboration. HR ni bahasa Melayu dia sumber manusia. Kita tahu HR tu human resources dan sumber manusia. Tapi masalah kita tak guna pakai sumber tersebut. Setuju tak? Right? You are the staff. Staff ni ada tak pengalaman, Tuan Firdaus? Staff yang Tok Tiki ada pengalaman. Okay. Kulai punya dia pengalaman. Tak ada lagi pengalaman. Tapi dia punya background dia bagus lah. Bagus. Yang ada pengalaman, babe, cuba kau contact balik semua kawan-kawan, semua klien-klien lama yang pernah datang gym dulu. Kita nak buat event Let's Cruise, nak join tak? Resources mereka adalah klien lama, kenalan lama. Itu resources mereka. Atau resources dia yang lain. Eh, you guys kenal tak dekat kawasan you guys ni siapa imam masjid, siapa YB, siapa key player, siapa ketua taman? Resources. Resources kategori key player. Cari, bapak saya kenal ni Nazim Masjid. Okay, contact Nazim Masjid. Dapatkan contact, kita nak buat jom kurus main program dengan jemaah masjid. Kategori muslimah lah contoh. You tak perlu pergi sampai ke jauh-jauh. Tak, fokus dekat you punya kawasan saja. Tapi you ambil masjid, you ambil government industry, sorry, government sector, you ambil private industry, you ambil students, university, you touch market yang berbeza dalam kawasan yang sama. Itu saja. Let's kurus dekat university, let's kurus dekat sekolah, students. Siapa yang bayar? Pengetua. Siapa yang bayar untuk university? Dekan. Siapa yang bayar untuk government servant? Dia punya apa tu nama paling atas tu? Allahu Akbar. Jawatan yang paling atas lah, saya lupa dah nama dia apa. Saya pun lupa dah. Tapi dia punya pegawai paling atasan lah. Okay. Siapa yang bayar untuk private sector, private company, dia punya CEO. Alright. So you hanya kejar paymaster. Paymaster akan menguruskan traffic, menguruskan audience. Bukan kerja you. Yang you ada bukannya idea. Yang you ada adalah blueprint. Wow. You perlukan blueprint. Contoh ni dandan lah ada kat sini. Saya tunjukkan sini. Okay. This is idea. Poster, brochure. This is idea. Ini you perlukan kalau you nak cari massive traffic. Saya tak suggestkan kepada you guys untuk buat macam ni.
Ini nama dia, you kejar B2C, you kejar market, you akan penat. You perlukan marketing cost yang besar, you perlukan deadline yang panjang. Jangan fokus kepada ini. I nak you guys belajar, dan dalam CEO coaching, kita nak you guys kejar B2B market, business to business. Contoh business to business, this is my proposal. Okay, kita ada proposal ni, kita ada kita punya agenda, kita ada kita punya timing, kita ada kita punya program, kita ada kita punya profile. Ini nama dia proposal. Alright, nama lain dia, proposal ni sebenarnya adalah blueprint untuk sesuatu program. Dan blueprint ini, sorry lah dah bersepah sikit sebab kita nak take note. Ini yang kita submit kepada PUNB, agensi-agensi kerajaan. My name is Kimi Abdullah, business coach, dan kita nak masuk dalam PUNB, pembangunan usahawan and so on lah, dalam InScan, dalam MARA, dalam Tekun. Kita nak propose kita punya program. I tak kejar usahawan, I kejar event organizer, I kejar GLCs, I kejar private sector untuk mereka cari audiens mereka dan mereka bayar saya. Tu je. Tarikh, macam mana program tersebut, kita yang propose. Right, this is my charge. Ini yang you boleh charge pada mereka, whereby mereka dapat keuntungan dan kita dapat keuntungan. Ini nama dia win-win situation. Right, so ini yang kita fokus. Okay, so Tuan Firdaus, itu adalah melalui melalui collaboration. Collaboration dia ada banyak. Sorry, ada soalan? Tidak. Since kita ada masa lagi, saya nak kongsi collaboration yang kedua. Boleh? Dr. Mazidah, that will be benefits for you. Alright. Yes, boleh. Collaboration kedua. You hire trainer, personal trainer atau fitness trainer. Di mana you jangan simply hire. Eh, tengok body you cantik lah, you boleh buat Zumba. Eh, that's my food. I boleh buat Zumba. I dah join Zumba sejak 365 tahun lepas. Ui, memang power gila dia ni. Alright, tapi dia hanya join, dia tiada database. Bila I nak hire someone, I nak hire say about, I nak hire HR. So I nak hire HR executive, I takkan hire sebab pengalaman dia. Pengalaman is yes, compulsory, tapi paling penting yang menunjuk, yang menempatkan you dekat my company, dekat this vacancy adalah bila ada 10 shortlisted candidates. Yang mana satu kita akan pilih, yang mana satu saya akan pilih adalah mereka yang ada database HR. Itu je. So that I tak payah nah duit untuk marketing, nah duit untuk event supaya cari pekerja, tak. Dia buka balik telefon dia, bos nak apa? Carikan kita admin yang ada pengalaman 3 tahun. Sekejap saya scroll, oh ada, dia call terus. Direct offer. Marketing cost, masa, pening kepala, right? Tak payah fikir lah. Sebab tu kita perlukan database. Database ni apa? Database is not a context, eh. Bukan dalam telefon, contact number, tak. Database adalah bila dia ada gambar orang tu, nama orang tu, location orang tu, nombor telefon orang tu, pengalaman orang tu, kekuatan orang tu, semua ada complete, baru kita namakan database. Alright? Yang saya cakapkan kepada Tuan Firdaus adalah bukan idea tetapi blueprint dia macam ni. Alright, ni kelebihan lah Tuan Firdaus kita. Semuanya dekat berdekatan sini je. This is blueprint. Alright. Semua perancangan ni tak boleh nampak lah. Just tengok sekali lalu lah. Alright. Blueprint ni yang membuatkan sesuatu program training kita berjaya. Kita tak jual idea, kita jual blueprint. Kepada siapa kita jual? Kita jual kepada universiti, kita jual kepada InScan, kepada Tekun, kepada banyak lagi syarikat-syarikat. Itu je kita buat. I tak kejar massive market. I tak macam Najib Asadok, tak macam Dr. Azizan. Kimi tak pernah nampak pun you. Ya, memang kita tak buat marketing. Sebab kita kejar paymaster terus. Right? That's how I get my money lah, basically. Okay? Dapat-dapat? Right. Dr. Mazidah, is it benefits for you? Yes, yes, nampak. Right, fantastic. Okay, so saya nak jemput Tuan Firdaus kita. Tiga perkara yang saya nak offer dalam program SEO Coaching. Network. You dah tahu dah macam mana nak jumpa, siapa nak jumpa, apa nak propose. Tapi siapa individu tersebut? Yang ini kita nak share. Dr. Mazidah, nanti kalau you nak touch market university, please let me know university apa yang you nak touch.
I akan contact my connection, my network. Contoh Dr. Mazidah nak pergi kepada Universiti Kelantan, apa, Malaysia Kelantan. Contoh, you nak buat program kat sana. Just let me know. Saya akan dapatkan nombor koordinator kat sana, nombor dekan kat sana. Ini kelebihan yang ada dalam diri saya lah, basically. Kita akan bagi kita punya kabel, kita punya network. Dan personal branding. This is super important sebab kita nak bantu you to build you punya branding. Especially personal branding. Macam mana tau? You boleh tengok Dr. Azizan, you boleh tengok Alif Syukri, you boleh tengok Dato' Mida. Basically, banyak gila company dia ada. Kita tak tahu pun company apa. Tapi kita kenal orang tu siapa. Sebab personal branding dia kuat. Alright? Mentor business itu yang kita nak offer dalam program SEO Coaching. Yang paling penting, paling teruk lah RM25,000 sebulan. Tapi RM25,000 sebulan ni pun saya macam rasa sikit gila kot. Okay? Sebab kita target pun 5 million sebenarnya. Alright? Ini minimum lah. Alright? In order to do that, kalau you nak dapat... Terus nak tanya sikit boleh? Silakan, doktor. Yang tadi networking tu kan? Itu tadi universiti. InsyaAllah lah one day saya ada dream kalau saya nak pergi kat TV boleh eh? Oh boleh. Doktor nak TV. Kita ada sekarang ni Al Hijrah, kita ada Suka TV, kita ada Assalamualaikum. Nantilah one day lah. Boleh? Tak ada masalah. Saja teringin nak suruh mak dengan ayah tengok. Boleh doktor. Kalau you nak masuk dalam TV tu takut tak muat. Tapi kita masuk studio lah. Okay. Tak apa, kita boleh bantu. Tak ada masalah. Mandi. InsyaAllah. Okay. So, in order to get 5 million sales, in order to get 25,000 sales, saya perlukan 3 perkara. Right. Pertama, leader. Siapa nak lead idea tersebut? Siapa nak lead blueprint tersebut? Siapa nak lead you? Siapa nak lead your team? Itu yang you kena consider. Leader. Player. Siapa yang execute program tersebut? Siapa yang nak ensure program ni siap? Siapa nak kawal risiko program tersebut? That's player. Buyer, for sure. Siapa yang bayar kepada you? Barulah easy untuk you dapatkan revenue tersebut. Okay? So, ini adalah pelaburan yang saya nak you guys focus. Tuan Fidaus, kita nak offer you untuk automate you punya program, you punya business. Naikkan sales you. Dapatkan golden ticket adalah program-program tambahan yang kita touch, yang kita buat secara public. Tuan Fidaus, Dr. Mazidah, Puan Juleza, Puan Suzy akan dapat secara percuma. If only you guys join CEO Circle. Dan yes, for sure, macam ni you nak develop team you. Alright, kita akan bantu. Private coaching 24 hours kita offer. Anytime you nak contact me, just contact me. Okay? Cable business atau network. Itu yang kita offer untuk 25 minggu. So this is the offer. Alright, tetapi kita masih memberikan 50% discount, 50% discount, iaitu untuk pembayaran tahunan RM1,750 dan pembayaran bulanan RM1,000 sahaja. Okay, so tamatlah sesi kita pada hari ini. Jom kita ambil gambar dahulu boleh? Boleh. Alright, Puan Julaiza, Puan Suziana, do you mind untuk switch on camera sekejap? Jom kita ambil gambar. Okay, Puan Suziana, Puan Julaiza, on camera anda. Okay. 1, 2, 3. Alright. Satu lagi. Sekejap. Kita ada dekat 30,000 orang hari ini. 1, 2, 3. Okay. So, kita sambung semula screen. Okay. Coach. Yes, silakan doktor. Suziana tu, Suzy. Oh, Suzy. Yes, Puan Suzy. Saya nak tanya tadi. Maaf saya tak boleh nak buka video. Okey, silakan Puan. Yang berkenaan dengan Puan Suzy? Puan Suzy staff yang pengalaman. Sorry? Part yang cara dapatkan sen melalui collaboration. Okey. Eh bukan, dia melalui suara lain sikit. Your own staff. Okay. Macam tadi Coach bagi contoh untuk trainer dia apa, cari yang berpengalaman bagi semua kan. Untuk kalau betul, macam saya Andil Lunabe, saya cari database. You cari database? Saya tak jelas yang tu. Puan Suzy sangkut-sangkut suara you. You cari database apa Puan? Yang coach ajar pasal tadi yang cari staff yang ada pengalaman, part HR punya database.
untuk masalah sales tu. Contoh kalau macam tadi coach kata untuk yang trainer dia kena cari yang ada pengalaman yang ada, yang pernah datang semua tu. Betul. Untuk contoh kalau untuk yang saya, saya kena cari buyer yang macam mana? Okay, good question. You cari yang macam mana? Sebab Puan Suzy, I believe we had discussed about your targets. You punya target bukan buat sale. You punya target adalah develop team supaya team yang buatkan sales untuk you. Setuju? Setuju. Alright. Tapi maknanya saya akan cari team yang ada ada kuasa dalam yang okay. Okay, Puan Suzy, I nak you acknowledge kenapa sales you sangat sedikit sebab you menjual. Sebab tu sikit. Jangan jual. Tugas you adalah untuk develop your team dan make sure team you pandai gila untuk menjual. Sebab you overlap duit diorang. You override sales mereka. Alright? Lagi ramai team you dan lagi power team you buat sales, lagi banyak duit you. You tak buat sales. Team you buat sales. You punya level kategori business. Bila you menjual sendiri, you kategori self-employed. Alright? You jangan self-employed. Penat. You make sure orang buatkan duit untuk you. Itu kategori business. Dan macam mana mereka nak buat duit, macam mana mereka nak buat sales adalah pertama, bila mereka pandai nak buat duit. Kalau you target mereka ni dapat seminggu RM10,000, mereka kena ada ilmu RM10,000. Itu pertama. Nombor dua, kalau mereka nak ramai klien, sorry, you nak sales banyak, sales banyak datang daripada klien yang ramai, make sure dalam telefon dia dah ada database klien yang ramai. Contoh, to produce RM10,000 seminggu, you required to have, contohlah, RM10,000 kita bagilah dengan produk Lunabel, bagi 130. So you kena jual, you punya agent kena jual Lunabel 77 kotak. Saying that, so contohlah kita ambil 77 orang customer yang beli. Dalam telefon dia ada at least 3 kali ganda, 77 kali 3. 231 klien yang berkualiti untuk membeli Lunabel. Sebab tak mungkin 77 orang nak beli. So you kena target 77 orang kelompok kedua. Tak cukup 77 orang kelompok ketiga. Sebab tu you perlukan 231 orang prospek yang ready untuk membeli. So siapa agent yang dalam telefon dia ada 231 orang klien terbaik. Terbaik ni kita spesifikkan sedikit. Yang basically mampu nak beli. Yang basically memang nak melawar saja sebab you jual suplemen kecantikan. Yang basically ada keinginan untuk contohlah you punya offer nak awet muda ke and so on. I don't know what is your offer. Yang ada yang karakter terbaik. Mereka ni yang pernah menjual. Kalau you target mereka jual online, mereka ada experience menjual secara online contoh 5 tahun. Mereka pernah sampai level stokis sebab nak ada database 231 atau master stokis. Mereka pernah jadi model atau mereka pernah buat bisnes sebelum ni. Those criteria yang boleh menjamin mereka ada 231 orang prospek menjual RM10,000 atau sale RM10,000 seminggu dan you boleh override dapatkan RM1,000,000 sales kepada diri you. Ini saya elaborate secara detail Puan Suzy. Okay. Dapat-dapat? Dapat-dapat. Cerita dia pada offer you. Apa yang you nak offer? Saya nak offer commission banyak macam ni, bonus banyak macam ni, allowance banyak macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. That is for you. Bila mereka hantar resume, mereka WhatsApp you, saya nak lah kak, saya pun nak. Yang nak ni you filter. Okay, saya boleh accept you dalam telefon you, database berapa ramai? Itu soalan you. Right? Apa level you waktu online selling dulu? Oh, saya mini agent je, saya dropship. No, kita nak master showcase at least. Right? So you filter kat situ. Baru senang you nak menjual. Boleh-boleh? Boleh coach, terima kasih. Sama-sama. Okay, pengumuman seminar sebelum tu. Kita tiada seminar pada bulan Januari dan insyaAllah pada bulan Februari ni setakat ni kita tiada lagi, tetapi kemungkinan besar akan kita buat satu collaboration dengan Sifu Trademark. Macam mana you nak trademarkkan business you.
Itu kita tengah buat dalam perancangan lagi, insyaAllah bulan 2, dan kita akan maklumkan di dalam WhatsApp group nanti. Okey, selain daripada itu, just nak maklumkan kepada Puan Julaiza dan juga Puan Suziana. Oh, Puan Julaiza, okey, Puan Julaiza ada, Puan Julaiza dan Puan Suziana. Pembayaran untuk bulan Februari sudah terbuka sejak 25 hari bulan dan hari ini 28 hari bulan. Sebelum 30 hari bulan, boleh tak saya dapat confirmation untuk pembayaran ni, Puan? InsyaAllah, baik. Right. Fantastic. Terima kasih Puan Suziana dan juga Puan Julaiza. Okay. So, itu saja. Terima kasih banyak kepada tetamu kita, Tuan Fidaus dan juga Puan Fasiha. Terima kasih kerana datang pada hari ini. Alright. Awesome. Terima kasih kepada CEO Dr. Mazidah, Puan Suziana dan juga Puan Julaiza kerana masih hadir walaupun sibuk, dan juga terima kasih kepada Puan Fatimah yang komit untuk hadir pada sesi hari ini. This is my quote for today. Jom berfikir-fikir. Ramai orang berfikir, tapi tak ramai nak plan. Plan akan jadi mudah. Please take note eh. Plan akan jadi mudah. Plan akan jadi cepat untuk execute kalau you masukkan strategi. Strategi ni mana nak dapat? Pertama daripada pengalaman you sendiri. Kedua daripada pengalaman orang lain atau pengalaman mentor you. Alright? Dan tugas you adalah execute. So bila execute, dia mungkin takkan jadi pada first time. Mungkin takkan jadi pada third time, fourth time, fifth time. Mungkin takkan jadi. So you upgrade along the way. Boleh-boleh? Alright, fantastic. So please contact me kalau you guys perlukan one-to-one coaching. Okay? So itu saya daripada saya. Saya nak mohon Tuan Fidaus dan juga Puan Fasiha untuk stay sekejap. Terima kasih kepada Dr. Mazidah, Puan Julaiza dan juga Puan Suziana kerana hadir pada sesi hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih. Tuan Fidaus sekejap ya. Okay. Right. Puan Julaiza. Puan Julaiza 1. Puan Julaiza 2. Puan Julaiza 3. Puan Ju, saya letakkan Puan di dalam waiting room. Saya ada discussion dengan Tuan Fidaus sekejap ya. Terima kasih Puan Ju. Okay, terima kasih kepada yang menonton di YouTube channel. Nama saya Kim Abloh, Business Management Consultant. Thank you.